Saya kecewa sama kalian. Kenapa kalian pakai itu? Pengaruh lingkungan, Bu. Sama teman-teman juga, Bu. Kalian bisa cari rumah pakai itu. Kalian tahu gak sih dampak narkoba itu apa? Dapat merusak mata kalian, jantung kalian, kulit kalian, paru-paru kalian. Kalian masih muda. Masa depan kalian masih panjang. Saya tegaskan sekali lagi, kalian harus berhenti memakai narkoba. Paham, Bu. Paham, Bu. Narkoba. Berbicara tentang narkoba, narkoba adalah salah satu barang yang sangat berbahaya dan dapat merusak susunan saraf. Dengan menggunakan narkoba, hidupmu akan menjadi semakin memburuk. Narkoba adalah salah satu zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dan berdampak buruk bagi fisik dan mental. Nah, kalian tahu nggak sih kalau menggunakan narkoba bisa masuk penjara? Terdapat pada pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, kalian pengguna narkoba, tahu nggak sih dampak jangka pendek narkoba? Nah, dapat berupa perubahan nafsu makan, tidak bisa tidur, jantung yang tidak stabil. Nah, seandainya orang kurus memakai narkoba, berarti makin kurus dong. Udah masuk penjara lagi, terus menggunakan narkoba, udah kurus kering, mau gimana lagi? Aduh, emangnya kalian mau seperti itu? Sayangi tubuh kalian, jaga tubuh kalian, jangan mendekati pergaulan yang tidak baik.